ini dalamannya Indomie pakai sayuran, terus ini ada abon sapi, dan ini berasnya beras Thailand, udah aku cuci bersih. Terus ini daunnya ya. Terus ini cara bikin mie-nya. Itu cuma bawang goreng, bang. Ini bikin mie-nya kayak bikin mie goreng aja, cuma ini agak lembek mie-nya ya. Sekarang aku mau masak dulu ini berasnya. Terus aku mau potong-potong dulu ini daunnya. Ini daunnya daun pelajaran gini. Karena di sini adanya daun kayak gini ya. Ini aku mau bikin buat lontongnya. Aku kasih garam 1 sendok. 1 sendok kurang ya. Terus aku masukin ini berasnya, biarkan mendidih, dan tanak. Kalau udah begini diangkat ya, udah matang, bungkusin. Ini nasinya mau dibungkusin, sekarang itu masih panas. Aku gini-gini dulu biar dekat ya. Tinggal dibungkus sekarang. Nah, sekarang udah siap. Aku mau motong-motong dulu daunnya. Kayak gini ukurannya. Ini harus dilap dulu. Poster, nah ini kan udah di pelajar.
Nah sekarang aku mau bungkus dulu ininya. Ini berasnya wangi banget. Sekarang aku mau masukin dulu ini abon ya, abon sapi. Ini teman-teman bungkusnya. Nanti ininya dikukus ya. Ini berasnya panas banget. Ininya pecah. Ini aku udah cuci tangan bersih. Ini hasilnya baru segini ya, aku sekarang mau dikukus. Ini hasilnya udah matang. Masih ada asap-asapnya, masih panas.